Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Alhamdulillah, moga-moga kebaikan sentiasa menjadi amalan kita semua. Apa yang paling best malam ini? Jom rolling. Kak Sani Zahuri di usia 60-an masih lagi bertenaga menyanyi, menyampaikan lagu-lagu yang popular sekitar mungkin 40-50 tahun yang lalu. Kak Sani, adakah sekarang ni sebenarnya karier menyanyi tu masih lagi berjalan aktif seperti biasa? Masih, tapi tidaklah macam selalu sangat ya. Tapi saya masih aktif lah. Kalau ada undangan tu, insyaAllah saya akan menyanyi. Sebelum ini, pasti ramai peminat Kak Nisa kecewa sebenarnya apabila konsert yang dirancang sejak penghujung tahun lalu sebenarnya terpaksa dibatalkan atas sebab-sebab tertentu. Jadi kalau boleh diceritakan, kenapa agaknya konsert itu tidak dapat diadakan? Sebenarnya ibu saya meninggal, jadi saya tak dapat kekuatan untuk meneruskan konsert saya kan. Jadi insyaAllah lah, kepada peminat-peminat yang masih meminati saya, insyaAllah kalau ada undangan saya akan jumpa dengan mereka nanti. Dan pasti niat untuk menyanyi dan bertemu peminat itu tetap sama ya? Saya sama. Lagi cerita menarik, nak tahu? Jom tengok. Okey, sekarang saya bersama dengan Betty Benafis. Selain daripada sibuk melakukan aktiviti jamal apa semua kan, sikit sebanyak Betty, apa yang Betty boleh kongsikan untuk peminat Betty, khususnya mungkin dari segi karier lakonan ke apa ke, nyanyian ke, mungkin boleh dikongsikan sikit banyak yang merindui lakonan ke? Oh ya Allah, mudah-mudahan. Tapi buat masa ni Betty lebih kepada producing. Sebab anak masih kecil kan. Tapi insyaAllah jika ada skrip yang lebih baik, ada yang boleh memberikan mesej yang baik kepada orang di luar, insyaAllah kami akan, saya, Betty dan juga tim akan memberikan terbaik lah dalam satu rancangan insyaAllah. Atau faktor mungkin Betty rasa Betty dah lama dari nasi, mungkin Betty rasa Maggie beri peluang kepada pelakon-pelakon baru. That is absolutely right, you know, because kita dah sampai masa, dah almost 20 years, dah sampai masanya kita memberi laluan kepada yang lebih muda, you know. And dah masanya kehidupan kita ni seperti roda kan, kita dah zamannya dah lain, dah punya anak, dah semakin membesar, kerjaya yang insyaAllah lebih promising di luar sana. Bila dah masuk industri ni, dia macam gam tu industri ni. Nak keluar tu susah, you know. Nak keluar susah.